Hari ini saya bersama dengan Aminah ingin menghulurkan bantuan kepada balu ataupun ibu tunggal kepada isteri Abang Bonci, di mana kini saya berada di rumah beliau untuk saya hulurkan sedikit bantuan yang boleh meringankan nasib ibu tunggal ini. Kalau korang nak tahu, Abang Bonci pernah berlakon dengan saya dalam drama Tuyul Gelanda. Berat hati saya untuk berjumpa dengan nasib ibu ni, tapi nak buat macam mana? Saya perlu berjumpa untuk mendengar apakah luahan perasaan beliau ketika ini dan juga saat ini. Hari ini saya akan menziarahi rumah kepada balu Abang Bonci. Saya agak sedih untuk mengetahui apakah nasib ibu ini, yang pastinya beliau masih dalam keadaan yang begitu sedih dan juga kecewa dengan pemergian suami yang tersayang. Apapun, jom kita terjah dan juga lihat rumah beliau. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Amin dulu. Dekat sini lah kot lagi. Ke sini, sana. Oh, okey. Eh, jom. Mak dan ayah ni mana? Jelas sekali duduk sini. Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua? Macam mana dengan ayah ni sekali? Sedih lah Tok Syed. Terima kasih sebab sampai sini. Sebab memang tak sangka lah dia pergi. Dan orang kata, of course lah, yang paling terasa sekali dalam dunia ni rasanya isteri ni lah. So, nama Hidayah. So, Puan Hidayah, bila dah pemergian ni, orang kata sebelum ni Puan Hidayah memang di rumah lah. So, apa Puan Hidayah buat? Rancangan lah, maksudnya selepas ini. Lepas ni saya akan luruskan bisnes bapak saya, The Mayhood Dome School. Lepas tu dengan roti jala lah saya akan tolong kakak, keluarga. Tapi saya ada dengar cerita yang kereta Puan Hidayah kena tarik apa semua. Jadi macam mana akan nak luruskan bisnes tu? Saya tak ceritakan sedikit. Nah, saya nak pergi hari tu, saya nak pergi bawa anak pergi klinik. Kamera lock kat sini. Saya memang tak kunci kereta diorang. Kan tak bagi. Lepas tu bila saya minta nak pergi bawa tiga anak, okay, dia bagi. Lepas tu dia tahu saya nak bawa anak pergi, nak bawa balik kampung kereta tu. Dia terus cabut rotak kereta. Kiranya dia tak bagi saya bawa. So saya sekarang nak dengan mak ayah ni kereta. Lalik dia orang bawa saya pergi. Tapi terasanya kereta tu milik Puan lah kan, Puan Cukup kan? Ada sepercarian lah kira-kira. Ada sepercarian lah, kahwin lah kan. Jadi macam apa lagi yang sebenarnya sekarang ni akak memang dah tak ada apa-apa ke macam mana? Tak ada apa-apa dah. Tapi kabarnya arwah ni seorang yang berjaya juga lah. Berkemampuan. Mungkin dari pasal di WhatsApp tu, dah ke belum? Saya tak tahu sebab belasan yang urus. Tapi apa namanya, macam kalau ikutkan apa namanya, hak bagi isteri tu lebih lah. Kan, tak biar ada anak dah. Sebab anak ni, siapa nak jaga, siapa nak sekolahkan, siapa nak isteri. Itulah, itu yang saya fikirkan. Sekarang ni saya lagi jadi ayah, saya lagi mak. Tapi itulah, saya pun tak boleh cakap apa-apa. Semuanya telah diambil, memang tak boleh langsung. Even macam contoh telefon atau apa-apa, tak boleh pindah ke kakak. Tak ada telefon, kakak dia ambil. Baik duit semua. Tapi sepatutnya akak bagi isteri yang ada hak lah. So macam daripada segi Abdullah pada duduk mana? Duduk rumah. Rumah
rumah family ke rumah di sini? Rumah di sini. Sekarang dia pun duduk sana lagi lah sampai sekarang. Akak masih nak duduk sana ke ataupun telah tak boleh duduk sana tu kan duduk sini terus ke sini? Tak tahu saya nak cakap sebenarnya. Tapi dalam rancang akak sekarang, akak akan duduk sini. Sampai habis dah lah saya akan duduk sini. Oh, sampai dah duduk sini? Kiranya ada kakak akan bagi semua duduk bombak ke atau macam tu? Tapi sebenarnya sebagai seorang wanita sebenarnya benda yang paling kita nak adalah membesarkan anak. Saya yakin sebenarnya sebagai seorang arwah pun mesti nak anak dia tu terbeza dalam segi pendidikan, dia mesti nak isteri pun terbeza. Dan of course lah akak pun walaupun baru kahwin tapi dah ada anak sendiri. Daripada segi akak punya orang kata diri tu orang kata dah berstatus janda lah. Sebab dah berstatus janda tu untuk mencari calon yang sesuai tu bukan senang. Dan lagi-lagi kalau tak ada sebarang orang kata aset dan sebagainya. Dan bila siapa pun nak dalam dunia ni, saya yakin ya, kalau dalam dunia ni kita kahwin, suami kita meninggal dengan awal kan, tak ada. Mak saya dah kahwin 3-4 kali, ayah saya kahwin 2 kali. Benda yang paling susah sekali adalah menjadi seorang ibu tunggal bagi saya. Sebab ketika mak saya menjadi ibu tunggal, dialah mak, dialah ayah. Dan semestinya ya, bila berlaku dekat Puan Hidayah ini, tanggungjawab yang paling berat, besar adalah ingin membesarkan anak dan juga status. Dan bila kita menjadi seorang ibu tunggal ni, Ayu, status itu dah berubah. Betul. Ada orang yang memandang rendah, ada orang yang hina dan juga macam-macam. Tapi bagi pandangan saya, semua orang yang berkahwin dalam dunia ini pasti ya, pasti inginkan jodoh itu berkekalan. Tetapi untuk Puan Hidayah, jodoh tu hanya sampai ke sini saja. Dan pada usia muda pula. Dia abang pergi. Umur berapa ya? 28 tahun. Dan abang 32. 32. Dan sekarang ni punca pendapatan Puan Hidayah secara jujurnya memang tiada lah Puan Hidayah kan. Tetapi yang sekarang ni yang support penjagaan kereta semua ayah lah yang bantu. Ayah yang bantu. Dan hari ni kita ada menghulurkan sedikit sumbangan lah. Sebenarnya yang paling penting ni sebagai seorang suami, arwah lah, arwah mesti nak anaknya, isterinya nasibnya terbela. Takkanlah lepas kematian tu isterinya hidup merana dan sebagainya. Dan of course lah, tak ada orang dalam dunia ni kahwin setahun nak suami meninggal. So apa perasaan bila dah suami tak ada, ada anak lagi dan daripada segi awak kata tadi kereta pun tak ada kan? So apa perasaan awak? Perasaan saya sedih lah sebab tak tahu saya nak fikir macam mana. Sebab sekarang saya fikir untuk anak je sekarang. Nak membesarkan dia macam mana, nak sekolahkan dia macam mana. Itu je lah yang saya fikirkan sekarang ni. Puan Hidayah, bila orang cakap abang ni banyak bersedekah, banyak banyak memberi dan pendapatan dia pun ratusan ribu, of course lah orang akan membayangkan Puan Hidayah pun akan memiliki dan kesenangan tu ataupun keselesaan tu untuk anak. Saya pun kalau ada anak, kalau saya meninggal, of course saya akan bagi kepada anak saya. Tapi situasi ni terbalik dekat Puan Hidayah. Betul ya? So macam mana benda ni boleh berlaku Puan Hidayah? Saya tak berani nak cakap maksudnya macam sepatutnya bila Puan Hidayah sendiri ada anak, anak sakit, sekarang Puan Hidayah pun demam, anak pun demam, kereta sampai tak ada. So okey, jadi saya nak tanya Puan Hidayah, tapi sebelum ni Puan Hidayah paling memang boleh bawa kereta lah. Tapi sekarang kereta tak ada dah. So bila kereta tak ada tu, ialah itu kereta tu hak milik suami kan. Kenapa Puan Hidayah tak dapat kereta tu? Tak tahu lah, pihak sana dia gini lah. Papa. Susah sikit lah sekarang. Okey. Macam pandangan ibu pula, macam mana dalam keadaan situasi ni? Saya tahu nak cakap. Satu, ada orang yang mengatakan saya tak sedih. Dia cakap saya, dia nampak wajah saya, dia kata saya tak sedih.
siapa isteri siapa yang tak sedih Datuk kehilangan isteri tercinta, betul tak? Takkan saya hari-hari nak menangis depan ramai orang kan? Ya Allah, dia tahu macam mana kesedihan saya kan? Tapi kalau saya bukan ingin mencerita hal ini. Kalau boleh, Minah main ambil, mainan tu ambil. Bagi apa mainan tu? No. Minah sini, nanti bagi orang. Sini Minah. Minah sini. Angkat apa? Angkat apa? Di sini. Okey, Datuk. Okey, alhamdulillah. Ini awak buat live lagi ke? Ha? 10 minit je. Okey. Hari ini perkongsian saya bersama dengan Puan Hidayah, iaitu Balu ataupun ibu tunggal bekas isteri Abang Boci dan arwah Abang Boci, dan saya faham dalam keadaan ini Puan Hidayah dalam keadaan yang begitu sedih, dan niat kami datang kat sini adalah ingin menghulurkan sedikit sumbangan, okay, berupa keperluan dapur, KFC dan juga wang tunai lah. Ini untuk wang tunai. Untuk wang tunai ini adalah untuk meringankan beban lah, untuk puan dan juga anak gunakan. Dan juga kita ada bagi semoga ya hadiah yang kita bagi ni boleh memberi apa namanya, peralatan pisau, kotak, untuk abang lah semua. So, jadi hari ni bila kita nak share pasal orang kata puan dan ayah kehidupan menjadi bergelar seorang balu. Okey, Ayu, kalau Ayu lah di tempat puan Hidayah, apa perasaan Ayu? Sejujurnya bagi perasaan saya, bila kita kehilangan seseorang yang kita sayang, yang telah menjaga kita semua, sejujurnya saya akan rasa sangat sedih dan rasa kehilangan sangat-sangat. Sebab yelah, tiba-tiba kita bangun tidur, orang tu dah tak ada. Kita mesti akan rasa macam mimpi, dan saya nak tahu macam mana perasaan Kak Hidayah macam mana. So, adakah bila ketiadaan abang tu, kenapa tak rasa macam benda ni mimpi? Saya bangun tidur tu, saya ingatkan, ialah saya dalam mimpi kan. Bila bangun, tengok tak ada, tak ada orang sebelah. Lepas tu, setiap pagi tu, bila selalunya, bila saya masak, saya suka macam tengok. Ini saya dah tak ada kerja sebagai panggilan mana. Jadi tak macam dia buang terpengat ke apa-apa yang bila abang dapat anak, apa memori orang kata paling dia sayang Hamzah ni bila dia lahir dia, abang memang sayang gila lah anak ni. Memang dia sayang anak tu. Adakah nama nama dia memang arwah sendiri yang bagi masa dia pergi dekat Ikhra. Abang dengar lah dekat Bukit Uhud nama. Oh, yang, dengar? Terdengar suara. So, dia terus bagi nama anak dia ni. Masa saya pergi itu masa umur 6 bulan, masa dalam kemah. Jadi kan sebagai seorang orang kata ibu tunggal, ialah of course lah kita ni apa namanya, nak menyara anak, nak jaga diri sendiri. Lepas tu dalam keadaan yang dalam keadaan sekarang ni, apa harapan Puan Hidayah sendiri untuk merencanakan masa depan? Saya tak ada rancang apa-apa. Sebelum saya lepas kerja, baru saya merancang untuk buat bisnes ayah saya lah. Bisnes semehat dalam kami. Dah wujud dah. Sebab ayah ni saya nampak seorang yang kuat, yang seorang yang support. Dan saya nampak macam orang kata memberi sokongan lah kepada anak. Jadi apa perasaan pakcik ni? Mengenangkan anak pakcik sebelumnya.
dalam satu minggu, dua minggu yang sudah masa sebelum meninggal. Dia cukup suka makan pucuk ubi yang saya tahu. Oh, yang apa cik tanam? Bukan, dia masak. Oh, pucuk ubi? Pucuk ubi, masak gula lemak. Okey, abang ni menantu yang macam mana? Menantu yang macam mana? Maksudnya, seorang yang cerewet ke, seorang yang pendiam ke? Banyak-banyak. Tak ada. Arwah ni? Arwah. Tak ada, dia riang dia. Oh, riang dia? Riang. Maksudnya kalau sekiranya dia datang sini, dia pun ajak sama-sama makan ikan bakar, sepang empat, ikan melintang. Itu yang saya tahu. Tapi dalam itu saya berfikir, tak pernah terjadi macam ini. Dia makan, boleh bersila, itulah. Dekat siang, dia tidak nak makan atas kerusi. Biasanya dia datang, dia pasti makan atas kerusi. Haa, atas kerusi, atas meja. Pasti itu masa itu. Oh, ini kucing itu tapi cakap sendiri. Saya tahu kucing itu. Tapi comel. Haa, itulah dia. Kalau itulah Datuk yang abang nak ambil. Oh, boleh ambilkan tak? Inilah ya kucing yang sebelum ni arwah nak beli ya. Okey, arwah nak beli. Tak boleh. Dan yang paling tadi apa yang dah kata kucing ni sebenarnya apa namanya abang Bonci nak beli kucing. Tapi tak kesampaian. Tapi dia tak ada. Kucing tiba-tiba datang. Tapi dia ada mention kan dia cakap kucing ni jadi peneman. Betul. Kata kalau abang tak tahu nanti kucing ni saya boleh main-main dengan kucing. Dia cakap macam tu. Jadi katanya kucing ni tidur tempat abang. Tidur. Ya. Memang macam tu. Macam pengganti. Pengganti. Dan comel tu macam harga RM1,500. Hari tu nak beli memang RM1,500. Oh, tapi datang tiba-tiba? Tiba-tiba dia datang. Oh, RM1,500 dan kucing ni adalah jinak dan tiba-tiba datang rumah dan jaga. Inilah orang kata keajaiban ya Allah tu maha berkuasa. Nak beli, dia datang tiba-tiba bila arwah tak ada. Mungkin kebaikan abang sini yang tengah virus sekarang ni. Okey, jadi kan of course lah bila orang dengar apa namanya abang ni mempunyai orang kata kejayaan bagus dan sebagainya. Tetapi itu adalah ketika apa namanya arwah ada. Dan sekarang ni arwah dah tak ada dah. Apa punca pendapatan Puan Hidayah ada untuk menyara kehidupan Puan Hidayah sendiri ataupun anak Puan Hidayah sekarang? Maksud tak ada punca pendapatan? Tak ada. Lepas Aida baru saya berfikir untuk bekerja. Untuk bekerja. Okey. Anak-anak, anak-anak, anak-anak berat. Oh, pakcik sini jaga anak. Itu kadang saya nak buat bilik untuk dia kan. Oh, nak buat bilik. Jadi, nak buat bilik. Mana dia selesa. Jadi sekarang ni, Kak Hidayah akan tinggal kat sini dengan pakcik. Masa saya pun tak perlu di kesana kan. Dalam kaya ini pun tak menentu. Kalau kita nak sedahkan anak kita dengan tutup kita, tak patut. Tapi mestilah orang kata daripada segi apa namanya pendapatan yang abang Bocah ada sebelum ni mungkin boleh menampung tu perbelanjaan setiap bulan. Kita berikhtiar lah kan. Boleh lah kalau untuk dia ni insyaAllah. Sekarang ni masih tak dilakukan untuk belum lagi lah, belum lagi tahu macam mana. Belum tahu tapi dalam putaran sekarang rumah dia kita cari pelan-pelan. InsyaAllah lah kalau kita untuk anak untuk Dayah insyaAllah. Pun ajuk tadi lebih ramai kan. Ya.